kan baru hari ini tau. Diletakkan di sini gitu. Taunya kan rumah kok. Normal ini ya Bu, yang beratnya berapa? 2,9. Masih batas normal. Kita kasih nama Bayangkara Presisi. Terkait dengan kondisi daripada bayi tersebut, alhamdulillah sehat ya bayi laki-laki. Selanjutnya kami melakukan koordinasi baik itu dengan puskesmas maupun nantinya dengan dinas sosial terkait nanti kepastian daripada bayi ini. Selanjutnya ini juga masuk di laporan kita ya, sudah ada laporan di kepolisian. Lanjut nanti kita akan melakukan penyelidikan ya, kita mencari siapa orang tua dari bayi ini. Kita juga melakukan koordinasi karena wilayah Mijen berbatasan dengan Jepara, tentunya kita akan melakukan koordinasi dengan Polres Jepara seperti itu. Jadi kita sudah memeriksa ya, mengklarifikasi siapa-siapa aja yang berada di TKP, juga yang pertama kali menemukan daripada bayi tersebut. Jadi ada seorang pencari barang bekas yang pertama kali menemukan bayi tersebut ya, ada di pekarangan ya, di bawah pohon di Desa Bakung, Kecamatan Mijen, seperti itu. Dan saat ditemukan kondisi bayi gimana? Jadi alhamdulillah ya, kondisi bayi ini kan masih di dalam kardus. Selanjutnya pertama kali ditemukan dalam keadaan telungkup di dalam kardus ya, yang pertama kali menemukan bayi tersebut menyangka bahwa bayi ini sudah meninggal. Selanjutnya melaporkan ke Polsek dan dari Polsek datang ke TKP, lanjut langsung kita bawa ke puskesmas. Alhamdulillah sehat sampai dengan saat ini. Dan sendiri apakah bayi itu hasil bulep atau gimana? Ya ini masih dalam penyelidikan kita ya, karena kita belum mengetahui siapa yang membuang dan siapa orang tuanya. Jadi kita masih menyelidiki terkait dengan perkara ini. Perkiraan berapa jam dilahirkan? Kalau keterangan daripada dokter ya, pada saat ditemukan ini baru saja kurang lebih 1 jam karena masih bagus keadaan daripada ari-ari tersebut. Untuk saat ini kondisi baik? Alhamdulillah baik ya, sampai dengan saat ini saya barusan mengecek didampingin tadi oleh bidan dan dokter dari puskesmas ini. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.